siapa aja kita bekerja oleh. Jauh ini komunikasi sama Leo masih bagus saja? Ya, biasa-biasa. Ya, biasa aja. Oke. Okay. Ini deng. Lawan. Kan lawan. Langsung lawan dulu. Udah ngeliat kaman-kaman lawan gitu loh. Udah sih, udah dipajar juga ya. Tinggal gimana kita ngeratin lapangan. Apa sih dari Malaysia ini yang paling diwaspada ini kan dia kuat juga gitu. Diwaspadainya defense ya. Nah, Malaysia kan terkenalnya kuat ya. Jadi ya kita harus waspada gitu. Kalau target ini kan ekspektasi ini udah lebih nih kak dari kemarin juara di Indonesia Master di Thailand. Ekspektasi lebih dari BL, gimana menyikapinya kak ini? Ya itu menjadi tantangan sekaligus motivasi buat kami. Ya, kami juga ada motivasi sendiri, ingin stabil permainannya, ingin apa maksud salah satu itu stabil nggak turun. Jadi ya ini tantangan sekaligus motivasi. Mau masukin lagi all England pertama kamu bukan? Enggak. Nah ini waktu pas pertama kamu sampai kedua tuh 8 besar. Yang pertama yang kedua. Nah dengan bekal kemarin 2 gelar itu ngadepin walaupun all England kan mayor kan terus turnamen bergengsi tertua di dunia ini selain apa persiapan fisik mental apalagi yang paling kamu kejar sih di all England ini? Semuanya sih kalau mau olahraga kan jadi apa atlet-atlet juga kan banyak yang pengen jadi juara olahraga kan jadi mereka kan persiapannya mungkin lebih maksimal ya kita apa harus lebih maksimal lagi sih jadi harus disiapin dari segala aspek-aspek. Nah ini kan sekarang kan persaingan di ganda putra di Indonesia aja kan udah cukup berat ya. Terus apa Marcus Kevin juga peringkatnya turun. Itu kalau menurut Daniel itu apa menguntungkan nggak sih? Menguntungkan tanda kutip ya maksudnya kan kamu muda jadi ada kesempatan untuk bisa melebihi ini Marcus Kevin. Kamu melihatnya gimana sih? Ya kalau saya kalau ada kesempatan ya pengen sih maksimalin. Ya kita nggak usah mikirin yang lain, mikirin kita sama partner kita aja sih. Jadi mau yang lain gimana ya makanya kita berdua fokus dulu. Kak dengan dua hal Indonesia Master Lantai Mas Kelau kan biasanya kan udah di top 10 kan jadi tiga ganda putra ketiga gitu di Indonesia itu kan Olimpik nanti bagaimana untuk Indonesia? Nah kalau Olimpik kan poinnya beda lagi, tapi kita apa ya di setiap pertandingan tuh maksimal aja hasilnya dari persiapannya dari pertandingannya jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa sebelum berhasil Olimpik nanti pengen di top 5 dulu gak Pak? Jadi biar nanti startnya di ya tahun ini sih saya target pribadi sih pengennya masuk ke besar ya itu jadi target biar motivasi saya lebih keras lagi buat kejar targetnya. Kondisi kaki gimana sekarang ini? Jadi udah mendingan. Mendingan maksudnya udah seperti semula atau? Enggak semula sih, cuman udah enak. Itu kayak untuk pergerakan itu ada apa yang dijaga sama kita jadi ya, kayak ragu-ragu? Pergerakan itu kadang ada yang ragu-ragu, soalnya mau jaga-jaga. Kalau dari pelatih gitu pesan buat Leo Daniel setelah kemarin kalau dia juara sekarang All England kan juga bukan turnamen yang ringan ya itu apa nih yang perlu dijaga dari kalian? Jaga ya kayak semangatnya jangan kendor sama yang kuat terus harus tambah terus ya dan jangan lelah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.